Marila, Allah subhanahu wa ta'ala bagi satu contoh dan cerita ini berlaku zaman Nabi Isa. Ada satu kampung, nama kampung Antakya. Dan kampung Antakya ini raja dia nama Antakis. Dan kampung Antakya ini tak mau turut agama tauhid yang Nabi Isa bawa mari. Ha, dia berhala, dia zina, dia arak, dia judi. Ha, raja dia pun jahat, the whole kampung pun jahat. So Nabi Isa dia banyak kerja. Jadi dia dengan Allah suruh dia, wahai Isa, antarlah dua rasul kepada kampung ni untuk dakwah. Mereka tak percaya ke dua rasul. Fa'azzazna bithalithin. Allah suruh antar tiga. Dan tiga rasul ni, satu nama Sadiq, satu nama Masduq, satu nama Syam'un. Sadiq, Masduq, Syam'un. Tiga rasul ni Isa antar ke kampung Antakya ni. Bukan antar saja, dia ajar mereka kalau orang sakit, ha, baca apa? Hilam sakit. Kalau orang baru mati, buat-buat baca apa? Boleh hidup balik baru mati. Moga ini anugerah daripada Allah. Dia ajarkan Nabi Isa, boleh hidup orang yang baru mati, boleh sumbuh menyakit orang, boleh kalau kulit-kulit ada menyakit, hilang menyakit. So Isa ajar sumbuh. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Bagi contohlah kampung Antakya ni, tiga rasul pergi. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. Aku utus dua rasul, mereka mendustakan. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Jadi tiga, thalis. Dan bila tiga rasul ni pergi, qalu, faqalu inna ilaikum mursalun. Kami ni tiga-tiga Rasulullah. Kampung Antakya tak percaya, ha, mendosa mereka. Qalu, ma antum illa basharun mithluna. Kamu ni manusia serupa kita. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Bohong, Tuhan tak antar apa, kamu ni manusia serupa kita. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. رَبُّنَا يَعْلَمُ, serupa kita orang mereka tu. Allahu a'lam, Allah saja tahu. So mereka kata, Rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alayna illa albalaghul mubin. Kerja kita ni sampai dakwah kepada kamu, balagh mubin kepada kamu, ajar kamu, tolong kamu, dan kita akan buat kerja kita. Kebetulanlah adik kakak, bila tiga rasul ni pergi kampung Antakya, kebetulan hujan tak ada. Jadi kampung Antakya ni kerana jahat, dia kata apa? Kerana tiga rasul ni lah hujan tak bari. Ha, mereka ni bawa nahas kepada kita, tanda tak baik tiga rasul ni. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adabun alim. Kampung Antakya ni kata apa? Kita ni akan rajam kamu. Kalau kamu tak berhenti, kita akan rajam kamu, akan siksa kamu, akan bunuh kamu. Jawablah tiga rasul. Qalu ta'irukum ma'akum bal antum qawmun musrifun. Bukan kita yang bawa nahas, kamu yang bawa nahas untuk diri. Kamu melampaui batas. Ada satu hamba Allah mujahidin, hamba Allah adik kakak, nama Habibun Najjar. Dia orang, gaji dia 3 dirham. Dia orang buat apa? Tukang kayu. Ha, gaji 3 dirham. Dia duduk jauh pula
bukan duduk di kota, duduk di kampung. So dia dengar cerita tiga rasul ni, dia sedih. Dia kata, mesti aku tolong tiga rasul ni. Tak ada inferior complex. Tidak kata, ya aku tak peduli, tiga rasul ni tak tolong apa pun ke aku, demo-demo aku. Tidak. Dia mujahidin kerana Allah, kerana aqidah, kerana la ilaha illallah. Habibun Najjar ni padahal gaji 3 dirham dan dia bersedekah dengan 2 dirham, tinggal 1 dirham untuk dia saja. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Mari dari hujung kota satu hamba Allah, mari dengan usha. Qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaum, wahai kampung Antakya, turutlah tiga rasul ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah tiga rasul ni yang bawa mari hidayah kepada kamu. Dia tak mau upah, dia nak tolong kamu. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Beli apa tak sembah Tuhan yang cipta kita, yang kita kembali ke badannya. Dia ajar kaum dia akidah. Itu akidah. Ha, dia nak kata la ilaha illallah. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani. Kis apa tak mau sembah Tuhan yang cipta kami, yang cipta kamu. Wa ilaihi turja'un. Kita semua kembali ke badannya. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Blek, nak turut berhala-berhala yang kalau ada mudarat pun tak boleh tolong kamu. Berhala-berhala tak boleh cipta lalak pun. Dan dia istihar iman dia beramai-ramai. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku iman kepada Tuhan kamu, dengar baik-baik. Macam kita ni, orang berdiri debar ramai-ramai kata apa? La ilaha illallah. Itulah Habibun Najjar. Deban kampung dia, deban orang dia, satu orang lawan satu kampung adik kakak. Fi sabilillah, fi sabilillah ilaha illallah. Tak takut. Dan maklumlah orang kampung Antakya ni jahat. Dia nak bunuh tiga rasul, tak jadi bunuh tiga rasul. Dia bunuh siapa? Bunuh Habibun Najjar. Dan bunuh pula dengan cara yang paling zalim. Ada yang ambil kayu letak di mulut dia, ada yang ambil kayu letak di punggung dia, ada yang ambil kayu letak di telinga dia. Dan ahli tafsir kata apa? Buruk dia tu tubik kok telinga, tubik kok mulut. Tapi Allah cepat-cepat rahmat ke dia, cabut nyawa dia, terus ke syurga. Yang siksa tubuh, bukan yang apa nama, nyawa dia tak rasa siksa sedikit pun. Qila dukhulil jannah, qila dukhulil jannah. Malaikat mari menucap tahniah. Wahai Habibun Najjar, silakan ke syurga. Bila dia masuk syurga, qala ya layta qawmi ya'lamun. Alangkah kalau kaum aku tahu. Ruginya kaum aku duduk buat zalim macam ni. Tengok, dia nasihat ke kaum dia, belum mati, lepas mati. Tengok akhlaknya. Sampai Rasulullah kata apa? Rahmati Allah kepada Habibun Najjar. Dia nasihat ke kaum dia, belum mati, lepas mati. Bila masuk syurga, bila tengok buah-buahan di syurga, hurun ain di syurga, ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuhan ampuniku, Tuhan muliaku, alangkah kalau kaum aku tahu. Mesti kaum aku dapat hidayah. Nasihat kepada kaum dia, lepas mati pun nasihat lagi. Itu Habibun Najjar, boleh syurga. Apa yang berlaku ke kaum dia, ashabul qaryah, kampung Antakya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ayat 29. Tak bayalah aku bawa tentera daripada langit untuk hancur kaum Habibun Najjar ni, kampung Antakya. Tak bayar, tak guna. Aku suruh Jibril buat satu suara saja. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Jibril buat satu suara, hancur. Tak ada kampung Antakya, hancur lebah, habis hancur. Tak ada atas mabda. Subhanallah. Jangan kita main dengan Tuhan, adik kakak. Tuhan bayar cash. Tuhan bayar cash. Habibun Najjar boleh syurga, mereka hancur. Hancur. Tak ada langsung, habis hancur. Allahu Akbar. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Hancur dengan satu suara saja Jibril buat. Tak ada kampung Antakya, atas Mabun tak ada dah. Allahu Akbar. Balasan Allah kepada orang yang zalim. Ingat ayat ni. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Boleh kita buat kebush? Boleh, insyaAllah. Baca-baca ya Allah, ya Tuhanku. Seperti engkau hancur Habibun Najjar, biar hancur bush dengan ingkanat. Mana kita tahu adik kakak, kita guna Quran. Guna Quran. Boleh buat kebush yang zalim. Apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Iraq, di Baghdad. Allahu Akbar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ni sedih adik kakak. Tuhan pun sedih. Tuhan pun sedih. Ya hasratan ala al-ibad. Ya hasratan ala al-ibad. Aku sedih atas kedudukan hamba-hambaku. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiap-tiap kali aku utus satu rasul, mesti ada opposition, mesti ada yang kata tak betul. Alam yarau kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tak tengokkah qurun dulu macam mana hancur? Mana kaum Fir'aun, mana kaum Ma'ad, mana kaum Thamud. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Nantilah semua akan hadir di mahkamah Allah. Banyak hamba-hambaku ni yang tak sedar, duduk buat zalim, tak dengarkan Nabi-Nabi, tak dengarkan Tuhan. InsyaAllah kita akan sambung lagi Yasin, insyaAllah.